Uh, kita lanjut pak ini ya. yang kedua ya ini kalau tadi siang ngirimnya ini yang ini pagi ya pagi mas ya tolong bantu beri solusi untuk saya dan keluarga saya muslim dengan seorang dan seorang pegawai biasa dengan gaji 3 juta saya juga sudah menikah dan baru punya satu orang anak Awalnya saya hidup tentram dan tidak punya hutang. Bahkan tadinya saya mempunyai tabungan dari awal kami nikah saya sisipkan 300.000 dari setiap bulan untuk masa depan keluarga. Permasalahan hutang timbul pas istri melahirkan anak. Ini kemarin sudah kita baca belum ya? Belum ya. Belum. Istri disarankan melahirkan secara, secara sesar Sesuai. akibat ketuban sudah keluar cukup banyak. Oke, okay. jadi uh, biayanya besar ya. Uh, jadi kami, uh, oh tapi sudah dipersiapkan, jadi kami tidak khawatir. Oke, okay. operasi berjalan lancar, anak lahir. Oke. Okay. Uh, anak saya lahir, saya senang bukan kepalang tapi kesenangan saya tiba-tiba berkurang sebab saya dipanggil dokter Untuk memberitahukan bahwa anak kami baru lahir menelan air ketuban cukup banyak pada paru-paru sehingga terinfeksi. Oke, okay. dan dokter menyarankan untuk segera melakukan perawatan untuk membuang semua air ketuban yang masuk dalam paru-paru anak saya. Masalah hutang saya timbul. Oh, kalau ini musibah pak hutangnya. Saya menyanggupi perawatan yang bagi saya sangat mahal, 4 juta per hari. Tapi sebelum mengambil keputusan itu, saya berumur sama keluarga gimana baiknya. Sehingga anak saya bisa cepat sembuh dan kembali ke rumah dengan sehat. Dan saya sanggupi dengan pertimbangan seluruh biaya anak saya di cover oleh mertua saya. Setelah 8 hari di rumah sakit, akhirnya anak saya sembuh dan pulang ke rumah dengan sehat. Setelah dua hari di rumah, mertua saya memberikan bonbonan tagihan rumah sakit yang nominal sangat mencengangkan sebenarnya sebesar 48 juta dan saya harus membayar melalui mencicil Pertanyaan saya, gimana cara saya mengelola keuangan yang sedikit untuk membayar tagihan bulanan sehingga kehidupan kami bertambah pengeluaran dengan adanya anak kami. Oh ya, yeah. jadi sekian panjang itu dia hanya menceritakan gajinya 3 juta, ada musibah anaknya sakit terus kemudian dibantu sama mertuanya, tapi karena mertuanya juga apa namanya ibu-ibu bon -bon dikasih terus istilahnya suruh mengganti ya mengganti dengan cara menjel dan itu wajar kalau menurut saya ya tidak ada masalah uh, yang paling penting adalah sekarang anda punya gaji 3 juta ya gaji anda 3 juta mungkin anda nggak bisa nabung kalau dulu mungkin bisa nabung kalau sekarang mungkin belum bisa nabung karena anda harus membayar hutang nah uh, kalau udah begitu cicilah semampunya saja Maksudnya adalah eh uh, mungkin 20-30% dari penghasilan Anda yeah. Gunakan untuk Uh, mengangsur gitu dan berikan secara disiplin supaya apa supaya kondisi di rumah itu tidak apa namanya tidak konflik ya antara menantu dengan uh, mungkin merencanakan biaya uh -uh. yang kan ada di tiga puluh ribu kan pakai kalkulator iya kalkulator hmm. biaya apa yang bisa dikurangi iya itu sebab kalau yang uh, ini tadi kan sepertinya di awal dia bisa menabung tiga ratus ribu iya artinya kan mungkin Uh, sisanya tinggal itu. Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Tapi kalau ini nanti harus pengeluarannya lebih, berarti harus ada biaya lain yang, yang harus dipangkas. Tidak usah khawatir karena semua biaya bisa dipangkas selama kita ada niat yang kuat. Iya. Yeah. Iya, yeah, kalau kita niatnya kuat, agak ekstrim nggak apa-apa kalau lampunya double, copot satu gitu. Jadi so, yeah. maksudnya itu ada kalau misalnya penerangan di apa kamar sama ruang sini, ya kalau pakainya kamar, kamar aja yang dinyalain. Yeah. Yang ruang apa? Ruang tengah tidak usah dinyalain ya dan seperti itulah gitu kalau ada teras-teras ada lampu terus kemudian di apa namanya di jalan itu ada lampu ya biasanya yang teras dicopot aja pakai lampu jalan gitu ya jadi uh, coba apa ya semaksimal mungkin untuk untuk kreatif dalam berhemat gitu uh, saya pernah melakukan juga dulu saya motong itu total 14 juta Pak setiap bulan itu jadi tiga setengah juta dan Alhamdulillah bisa ya. gitu jadi berapa eh, setengah ya, ya <tuh> <bagus> itu. <tuh> itu itu saya potong habis-habisan 2012 itu uh, tapi bukan ya dengan istri karena sudah sudah paham ya nggak ya, ya. ada lagi ke mall enggak ada lagi pergi tanpa rencana gitu Enggak ada ya. lagi itu jadi total masak di rumah dan saya juga apa namanya uh, masaknya juga enggak bisa milih gitu hmm. sesuai jadwal terjadwal semuanya gitu. ya. ya dengan cara seperti itu kita semua bisa berhemat tapi memang ini ya perlu apa niatan yang kuat karena di posisi seperti itu kita itu rasanya itu gini pak, jadi kayak kayak orang itu pengen apa-apa nggak -apa, keturutan ya. ya? Menunda kesenangan ya? Untuk, menunda kesenangan. Menunda kesenangan. Karena, karena ada ada tujuan yang baik, saya rasa nggak apa-apa itu. Ya karena karena memang seperti itu, uh, tapi tidak usah khawatir karena ini semua kan dari Tuhan ya gitu. Jadi uh, musibah itu datang dari Tuhan juga. Uh, untuk menguji kita terus kemudian tapi ada musibah tapi Tuhan juga kasih solusi loh mertua belalah ya. juga bantu kan bantu. gitu setidaknya Dan, nalangi dulu uh, itu uh, nalangi dulu gitu ya. terus kemudian hari ini anda dikasih kesempatan untuk nggak bayar sekaligus itu juga sudah alhamdulillah kalau menurut saya begitu ya. ya dengan kemampuan seperti itu nah kalau anda tahan insya Allah insya Allah nanti satu ketika nanti pasti kondisinya dirubah gitu sama Allah jadi nggak usah khawatir tentang hal-hal itu dan kalau Anda betul-betul ikhlas menerima musibah ini ya mudah-mudahan apa namanya Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih bagus ya sesuai dengan perjuangan Anda. Mungkin itu, Pak. Karena ini hanya masalah bagaimana kita membagi saja. Kalau Anda nanti sudah mulai ada tabungan, nah bisalah nanti kita putar di dalam berbisnis tapi bisnisnya yang khusus gitu. Jangan buru-buru bisnis gitu ya. Yang penting hati-hati ya ya masalah hutang dulu di hutang dulu di <tuk> diatasi <tuk> karena anda kalau pengen bisnis tapi untuk membayar ini mengatasi ini semua nanti anda akan uh, apa namanya iya sulit, sulit, ya, sulit pak jadi terjerumus ya, fokus juga iya jelas gitu